Tanya, kalau tanya, mandu mana yo? Macam macam. Nya yang hancur sama sekali. Nya yang hancur Allah Taala. Mbak parang ke, bek apa ke? Kena aku lebih yah deh. Tetek kawan. Hancur tak cawat tahun duha. Eh tempat duk kau nya tak duk tanya nya mati itu. Kau lah tu. Mesti nak cuci. Ah, cocok, kami nak ina tapak neknya ni gepo kentu. Maaf, je ceduk gacok kat pinang. Kukup ya aku, ya ambat. Eh, masa Abdul Talib je mun. Tau nak gantau. Ya, ni. Memangnya aku rajin bertentangan dengan la haula wala quwata. Hanjut. Ha. Hanjut tayak, jangankan tayak pertama, tayak kengkun. Minta hanjut. Hanjut. Ha. Ailo pun. Nak lain? Bah pula ini kedai. Memang tak nak perasa Allah dengan segala macam daripada apa yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, urusan Allah. Dia tanya, nak lain? Jadi putus hati. Harap-harap pelik lagi Allah. Kena dum bahasa lain. Munyo alih tak nak pelah ke raju, dum buat bawah laut, dia tak tulis. Kepu yang galak ketat ke atas Allah Ta'ala. Boleh cik lagi pergi rumah. Baik, tak menjauh. Ya, kenyan. Dia baik menang lah. Ya, ni. Jadi malamnya tak cok keputusan yang bawa kudrah menteng anjir kun. Nah, bak tanya. Nampak? Nampak. Hai tak, kalau ni perawat dah menteng. Ilung-ilung sama. Bermula sifat af'al. Yakni perbuatan Allah Ta'ala itu wajib kita itikadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu harus menjadikan segala mungkin dan harus meninggalkan ia akan dia. Ya, ke atas malam jih kalau pegah putbo. Jadi ijat, tayujat, lamujat, alimallah, ulamujatnya keprohnya. Ini dalam sifat nyosaknya berarti sifat daripada perbuatan Allah Ta'ala guna jadi, jadikan. Berarti lagi saatnya dipegah haju libat Allah sebab-bab malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ini dasar. Mbak. Jadi dasarnya, kena pegah jumpa malaikat. Pada saat kena pegah sesuatu. Nampak. Nampak. Berarti Allah Subhanahu Wa Ta'ala haruh ke. Haruh ke bagi cita-citakannya. Urusan roh karena haruh. Jut na jut. Jutan. Ana urusannya ambek kartu atu ke ka. Yang bagi ni buat mereka mana ke. Ana kada pui ka. Baru mereka. Baru baru. Mbak. Makanya urus Allah. Kan makna baharu dalam proses baharu tanya kan. Baharu baro ke. Gena pegak ngahan. Ha itu. Mbak. Baru. Haruh? Haruh buat Allah kan? Haruh sebab sifat malaikat pun. Dia berapa sangka. Tu sandung kan? Soalnya kaya jamang malik pun 20 kan? Haruh jais. Lagi sifat Allah yang. Nah mungkin? Sifat Allah. Nambah. Berarti ada yang haru guna pasal orang suka salah guna pasal orang suka. Ha Allah. Itanya doa. Hanya dah tuntut doa. Itu Allah Taala. Dia doa. Lagi ada pegang pangku nah. Ada dah pegang. Oh dame tu. Doa itu. Ha, tapi Allah nak menan. Allah menepati janji. Ya Allah. Dan wajib kita ijtihadkan bahwasanya tiada suatu yang mewujud yang lain daripada Allah Ta'ala dan yang lain daripada sifatnya itu melainkan yaitu baharu yang jadi ia dengan perbuatan Allah Ta'ala dan adalah jadinya itu dengan dijadikan oleh Allah Ta'ala dan punya
terbit ia daripada adlu, perbuatan Allah Ta'ala atas yang terlebih baik dan terlebih takluk kejadiannya itu, dan terlebih sempurna keadaannya itu, dan yang terlebih adil kejadiannya itu. Ya, berarti bak posisi daripada bak guna pejut Adam alaihissalam dengan sempurna-sempurnanya. Ya, berarti kagu pejut Adam menjadikan daripadanya nahanaso ya perintah gonyan. Ya pun apa je Adam rono mupong-mupong bah mupong ke deh. Ya bah. Bancara hai mupong abak rugo ku pernah lipat di surga neraka tu. Nyan tujuan. Hana sesuatu yang tak tepu lagi kita nyok. Pu yang kena rencanakan oleh Allah Subhanahu SWT. Dalam proses, maka haruslah menjadi, mungkinnya menjadikan harus, harusnya menjadikan daripada empat bahagi, guna pubut di Allah Ta'ala pijut, hana guna pubut di Allah Ta'ala pijut. Ya, empat. Lagi nyan. Berarti makna sempurna buat ke. Amban. Kemudian, wajib kita itikadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu punya hukum atau hakim pada segala perbuatannya, yakni menjadikan Allah Ta'ala itu akan segala alam itu dengan hikmah yang terlebih patut akan kejadiannya itu, yakni menafaatkan ia akan suatu itu dengan tempatnya yang sepatutnya, dan lagi adalah Allah Ta'ala itu adil ia di dalam segala hukumnya, dan tiada dapat dikiaskan adilnya itu dengan adilnya hambanya. Hana tak bancit. Memaknakan daripada Allah Ta'ala nyo mekuasa akan dirinya sendiri, tidak ada yang mencampuri daripada urusannya. Ya, ni. Bakum Allah, mana bakum katanya? Tegala-gala. Mana urusannya? Ya, wajib tanya itu kekat. Ya, berarti perbuatan Allah Ta'ala yang menjadikan mandum-mandum segala ilmu dengan hikmah yang terlebih daripada patut akan kejadian kita nyonyan yang kepujuk oleh Allah Ta'ala. Nampak? Jadi, baik kita nyonyan patih. Hana saban dengan adilnya Allah Ta'ala itu, dengan adilnya kita nyonyan. Nampak? Kemudian, wajib kita itikadkan Allah Ta'ala itu. Ada ke? Dan bahwasanya